Teman-teman, dan kita sudah berada di sebuah bangunan yang terbengkalai lagi ya. Jadi ini dulu merupakan sebuah penginapan ya, yang pada zaman penjajahan dulu sering digunakan sebagai tempat untuk menginap ya para pejabat Belanda yang saat itu masih menguasai NKRI. Jadi ini adalah sebuah penginapan tua kolonial Belanda ya, yang masih tersisa sampai dengan saat ini. Meskipun beberapa kali ya tempat ini mengalami semacam restorasi dan sempat juga dijadikan sebagai tempat usaha untuk beberapa kali, namun kembali lagi tempat ini tetap terbengkalai dan hanya menyisakan cerita-cerita masa lalu. Baiklah sahabat, saya akan coba eksplor ya lokasi ini seperti apa, karena aku penasaran dengan bangunan-bangunan Belanda yang seperti ini ya. Jadi ini kalau kita perhatikan di bagian depan ini, teman-teman, ini sepertinya adalah loket masuknya ya. Kemudian aku melihat keramik yang menempel di dinding ini masih bercorakkan tempo dulu gitu ya. Di samping kanan kita persis ini ada toilet. Dan kita nggak perlu masuk sepertinya ya. Seperti itu saja, teman. Oh, di sini dapur ya ternyata. Jadi aku eksplor lokasi juga nggak cek lokasi, teman. Seperti apa di dalamnya dan ada apa nggak tahu ya. Jadi aku langsung saja eksplor lokasi ini. Bisa dilihat ya, lengkungan-lengkungan bangunan ini benar-benar menunjukkan kekasan ataupun ciri khas bangunan-bangunan di era kolonial Belanda. Di sini ada ruangan tidur. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lokasi ini persis di pinggir jalan raya ya. Seperti umumnya bangunan-bangunan Belanda, tempat ini juga diceritakan memang lumayan creepy, teman-teman. Saya seperti mendengar suara ya. Serius, saya seperti mendengar suara keratak-keratak gitu ya. Di samping kiri kita ini ada sebuah ruangan yang cukup kecil ya. Aku nggak tahu ini fungsinya apa gitu ya, teman. Ini kalau saya lihat ubinnya ya, ini benar-benar ubin era kuno banget. Wah, ternyata di sini ada beberapa kamar-kamar penginapan yang seperti ini, teman. Ada satu ya. Kemudian dua. Kita coba intip ya.
bagian dalamnya seperti apa ini. Wah, seperti itu. Ternyata kosong saja ya. Wah, di sini hanya toilet saja rupanya. Aku cukup tertarik eksplor lokasi, kenapa? Ataupun sangat tertarik dengan lokasi ini, kenapa ya? Karena ini adalah sebuah bangunan Belanda, teman-teman, yang tidak lepas ya dari cerita-cerita masa lalu ya. Dan serius, lokasi ini bagi saya cukup epic ya. Keren nih lokasi, serius. Ternyata ada lantai duanya, teman, di atas sana ya. Kalau saya perhatikan jendela-jendelanya ini juga jendela kuno semua ini. Di sini bekas dapurnya kalau saya perhatikan, teman. Dan masih tersisa ya beberapa piring dan juga cangkir yang seperti itu. Baiklah, kita lanjut eksplor saja. Saya tertarik ya dengan lokasi ini karena dulunya konon di tempat ini tuh dulu dihuni oleh seorang gelandangan ya, yang menetap cukup lama di sini. Menetap cukup lama di sini, dan dari cerita-cerita yang kudapatkan, si gelandangan tersebut ya, lama-kelamaan di sini tuh menjadi gila, teman. Menjadi gila ya. Setelah gila, dia meninggalkan bangunan tua ini. Jadi selain cerita ya bahwasanya tempat ini dulu dihuni oleh seorang gelandangan yang kemudian lama-kelamaan menjadi gila di tempat ini. Jadi di tempat ini juga terbilang cukup creepy, teman-teman. Beberapa orang menyebut ya, lokasi ini pernah dijadikan sebagai tempat untuk mencari togel ya pada zaman dulu. Dan ada yang menyebut sosok kakek tua Belanda yang terkadang memunculkan wujudnya. Aku nggak tahu ya cerita-cerita yang seperti itu benar atau salah, tapi setidaknya tempat-tempat yang seperti ini melahirkan cerita-cerita yang seperti itu. Baik, kita coba ke lantai 2, teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah penghuni di tempat ini? Dari golongan makhluk halus maupun mungkin manusia yang berada di sini? Hello. Sepertinya di lantai dua ini merupakan sebuah ruangan yang cukup eksklusif, teman-teman. Bisa dilihat ya, bekas kemewahan bangunan Belanda yang seperti ini. Oh, buset. Astagfirullahaladzim. Teman-teman yang mungkin lahir di tahun 80-an ya, pasti tidak asing lagi dengan pintu yang seperti ini ya. Nah, ini pintu ini ngetren ya di tahun 80-an. Teman-teman, di sini rupanya benar-benar ruangan yang eksklusif ya. Wow. Gila. Aku nggak cek lokasi ya, jadi aku langsung masuk saja ke lokasi ini karena penasaran gitu loh. Wow. Serius. Di sini ada ruangan kecil lagi. Masih terlihat ya ukiran-ukiran masa lalunya bangunan ini. Ini kalau saya perhatikan memang bak mandi zaman dulu banget temannya. Yang seperti ini. Karena saya sering ya explore di tempat-tempat mewah itu, kalau yang terbaru bukan yang seperti ini sih. Serius, tempat ini sepertinya merupakan tempat yang paling eksklusif ya di zaman dulu, teman. Sepertinya di lantai dua ini merupakan sebuah ruangan yang khusus, teman ya. Entah ini kamar yang sangat spesial sekali kalau aku perhatikan ya. Bisa dilihat ya. Plafonnya pun juga masih mantap. Kemudian ini di sebelah kiri kita kalau aku perhatikan akar pohon sudah mulai masuk ya. Sebentar teman, aku masuk di kamar ini ya. Aku mulai merasakan panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini terkoneksikan ke sini, teman ya. Tempat mandi yang tadi ini. Saya masih sangat mengharapkan ya,
saya mendapatkan gangguan ataupun interaksi di tempat ini. Namun sejauh ini aku belum mendapatkan suara-suara yang berlebihan ya, ataupun sesuatu yang berseliweran gitu belum. Waduh. Waduh, di sini ada kasurnya, teman-teman. Aku nggak tahu ya, apakah ini yang dimaksud jejak dari gelandangan yang menempati tempat ini gitu ya. Di lantai dua ya, bagian depan yang seperti ini, tonton, dan di depan itu ya, itu merupakan area jalan raya gitu loh. Baiklah, kita keluar saja dari lokasi ini. Tonton, jadi aku eksplor lokasi ini ya, terus terang aku tidak mendapatkan sesuatu yang bikin aku jegrak gitu ya, belum. Yang bikin aku merinding juga belum ya, meskipun di tempat ini konon dulu ya, dulu-dulunya itu sering terlihat sosok kakek tua seorang Belanda. Yang dulunya konon-konon tempat ini juga dijadikan sebagai tempat ya oleh orang-orang yang pengen mencari togel ya, dan kejadian ini sudah berpuluh tahun yang lalu. Dari cerita-cerita yang saya dapatkan tentang lokasi ini, bangunan Belanda, kemudian ada cerita-cerita yang seperti itu ya, tentunya menarik saya untuk eksplor lokasi ini. Tapi kenyataannya aku eksplor lokasi ini ataupun sejauh ini ya, padahal ini sudah sepertiga malam, teman-teman, aku belum mendapatkan sesuatu yang bikin aku jegrak gitu ya, belum. Dan ini masih saya anggap sebagai lokasi eksplor yang biasa saja. Namun di lantai dua ini ya, aku bilang merupakan sebuah area ataupun kamar-kamar yang eksklusif ya pada zamannya gitu loh, karena dilengkapi dengan tempat-tempat mandi yang cukup mehong gitu ya. Dan teman-teman, mungkin rasa penasaran saya akan lokasi ini terjawab ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video sekali ini gak tuntas, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.